Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Masuna Harun sebagai kepala cabang daripada YKKI Surabaya. Saya patut bersyukur ya, di mana Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu memberikan jalan, memberikan ini ke saya di saat anak saya sakit. Saya diberikan nomor di mana saya harus menghubungi seseorang yang bisa mensupport saya dan memberikan motivasi dan wawasan ke depan buat kesembuhan pengobatan anak saya. Saya kenalan dengan Bu Ira di tahun 2003 saat anak saya mau menjalani proses penyembuhan untuk leukemianya. Sepulang dari proses penyembuhan tersebut, sempat sih kita ke Singapura dari transplant. Saya kenal dengan Bu Ira, saya kopi darat, jadi selama ini kita hubungan sama Bu Ira lewat telepon. Setelah itu, sepulang dari itu, saya bergabung dengan istilahnya dengan YKKI, di mana saat itu saya masih pulang balik ya, masih nggak berada di Jakarta gitu, Jakarta Palembang gitu. Di saat ada acara YKKI, saya pasti hadir, saya diundang. Nah, di situ saya kenal Bu Ira lebih jauh. Setelah beberapa dengan berjalannya waktu, saya harus pindah ke Surabaya di tahun 2011. Di situ saya dikasih kesempatan buat Bu Ira masih amanah ke saya untuk mendirikan YKKI cabang Surabaya, di mana saya dikasih amanah sebagai ketua cabangnya YKKI Surabaya. Saya kira saya bertemu dengan Bu Ira dan Bu Ica ya saat itu untuk membuka cabang di YKKI Surabaya. Saya dikasih kesempatan, saya tertarik karena di situ saya merasa bersyukur karena bisa untuk melayani, merasa untuk merangkul dari keluarga-keluarga yang sama nasibnya seperti saya, di mana dikasih amanah seorang anak yang luar biasa. Kita berjuang untuk menuju sehat sempurna. Di situ saya merasa ada sesuatu yang saya bisa memberikan harapan, secerca sedikit harapan buat saudara-saudara kita yang lagi berjuang melawan kanker. Saat itu kebetulan di Surabaya ketemu Bu Ira, langsung kita proses untuk berdirinya YKKI di Surabaya di tanggal 11 April 2013. Saat itu saya belum jadi ketua cabang, tapi dengan proses berjalannya waktu 2-3 tahun, akhirnya saya bersedia untuk jadi kepala cabang di YKKI Surabaya. Tentunya suatu lembaga tidak mungkin eksis tanpa ada support dari siapapun. Siapapun kita mesti ajak bekerja sama dengan baik dalam segala hal. Terutama untuk biaya operasional, kita perlu banget yang namanya donasi. Kami menghimbau dari keluarga besar YKKI, mengharap untuk masyarakat untuk selalu peduli dan care terhadap keberlangsungan daripada masa depan pasien-pasien kanker anak di Indonesia. Kami menyambut uluran tangan, sekecil harapan, secerca itu harapan bagi kami sangat berharga. Ada aksi kami dari aksi 10.000 dan banyak hal yang sekiranya bisa untuk mengajak masyarakat untuk berkontribusi ke YKKI. Selain itu, selain ada rumah singgah, karena YKKI juga ada namanya program Sekolagu, sinergi antara berobat dan belajar. Di belakang kami ini ada juga buku-buku di mana sangat sekali dibutuhkan. Walaupun tidak berupa donasi berupa barang, berupa uang tunai, kami juga butuh untuk nambah wawasan dan pengetahuan daripada anak-anak, di mana buku sebagai jendela daripada untuk dunia. Donasi sekecil apapun sangat berharga bagi kami keluarga besar YKKI untuk pasien-pasien kanker anak di Indonesia.